Sob! 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 Jek! Amah! Bebek! Jek! Jek! Sob! Sob! Aduh! Sob! Toleh ni! Bebek sama cicing! Lemah! Bebek sama cicing dah lalu beli! Engken! Aduh! Semang mau beli mekat! Yang senyat beli rendang sang bangi dia pipis! Ikis yang ketap-ketap! Ulung kabeh nak! Saja beli semang mau hilang! Dia semangin dia pipis, Nen! Yang dah nasi kau, Nen! Yang manu pesalon kau, Nen! Beli! Cik! 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 Sing tawang nak sibuk mau ngasih bebek lemah petang. Pipes, 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 pipes. Mengkengken ye dagian tiang. Dah sing nawangi. Pangkuda becang nagai pipes si bos cedek le tawangi. Kayang ganis sing bakat beli penginawang. Alah sing beli ya ben bos cedek ben kenek to liu pesan. Hijau apa beli pipes ini hijau. Mana mau kerja bebek bawa payu. Sing masih ngelapis ngaku. Nih boh. Besek nak kang wang lain kan pas liu dini ngelah ditung lah mitro kan dan mitro enman. Wei, kita bukannya ngomong kita mitra mitro. Hei, ni si gugu mungkin beli ye, ngen gugu ni sejak bahkan kurang lah. Sajo kata semadu nang tempe kan darasi beli uyut masih. Tu hei, lo. Ken ken. Ni mirip si gugu mungkin beli. Ya si gugu, kamu masih bebek ne? Beli bahkan lagi pas si bos cerdik lagi ni. Apa jual bebek kan? Tuh 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 les cicingnya ngamak. Kalau dah mak keluar beli nak. Nah, lemah. Ni aku. Oh, nak pipis, pipis, pipis. Bebek payi kan kena man. Beri je ben satu selai, kena kau bayar. Bebek sebulu-bulu mencatat 75. Bebek belang halung, bulu somi, putih jambul, dan sana seket. Bos! Jualah kun, bos cintin. Kerja. Kan udang sih alam bos yang cuma gaek. Iya, tangan kerja. Nah, ambil lah. Mulut. Mau gaek ini unyang kan diberes itu nih mau gaek sih dia. Untuk pegawaian bos seulang dari satu jadi dulu. Ini dia ambil nyaman dulu. Jangan dulu jadi bilang uliannya satu jadi dulu ngatus itu naik ingat pertemuan bebek itu naik meri bisa jadi bebek bebek bisa jadi kucing. Kan orang merobos jadi dulu satu sebelum orang dulu ngatus. Tapi kan yuk pidan keken main megai kan? Ah, bos bos cetir yang main dot ngale gai cari pengalaman. Terus mula kecil, ya, tapi sekeman gaji, peragaan makannya jadi ingat-ingat dengan dokumen keluarga. Syukur, berbaik hati, barang makan, tapi ingat kan kalimatnya, bos yang don mau gaji, cari pengalaman. Kan bos mau gaji, kan bos pengalaman, kan bos makan nasi, kalau urian ngabon nasi, udah cuma. Kita ada nak itu jadi onyang, nak kelestarian kesejahteraan anak buah hitung, nanti jadi aku kan hitung, no. Loh, kesejahteraan sudah, kamu wajahmu sudah sejahtera betul loh. Buah suah beten pangadalan yang ngencanin di tengah
toh mau realisasi dengan pelanggan konsumen adalah raja ya di atas ini jadi kita tinggal wisi nih dengan pangkulung atas muspo itu naik ya mana bil atau pelanggan yang aneh nelpon akan datang ke sini bilnya sudah cash semua sudah nasi nomang bil akhirnya bersiap mau nyanyi tuh di dapur nasi nomang bil bal mau nomai beri gantang sama hidupnya gajah dan senang ingat gajah terhitung lalu satu tahun 3 bulan semang gajah tanya langsung tapi itu kan THR gak mau hitung saya itu tenang aja masalah gajah itu THR, THT nah yang itu cepok nih kayaknya galung nih pokok jadi nak galung nih bang tengah cepok kakak bang kayang aja nah iroh gak artinya kan cepok ada THT, THR kan padahal masih di balik pas semang gajah bukan begitu manusia kan lahir hidup mati ut petis titi pralino jadi yang kalau kita tutur no titiran adalah binatang mahal burung itu melambangkan faksi ngaran fakse tadi kamu harus punya fakse jauh ada lakun no jauh kemana kemana lah bos lengah lengah kalau zaman sekarang tidak lengah maka orang akan lari situasi sudah kali juga kali tambah kali sama dengan makalukan itu nyakal kali juga nyakal makan lu pokoknya gaji sangat hitung karena yang sing kita kamu gede ya ini restoran baru saya ya restoran baru saya ini spesial bebek ya bebek tolong kasih servis kepada konsumen agar mereka benar-benar merasakan nikmatnya makan kuliner Bali yuhu makan nih servis lo my view nak ngomongnya karyawan perlu servis tawan ingat masak sebiji diulung bertahari misalnya kalau masak tanpa bebek bebek kan nu pasti ada nu masih segorengan kan dojang jang kali jang kan lu gunungnya nanti saat makan itu makan sudah sejahtera dojang anda lonjok main makan itu makan tengkor dalam prinsip ekonomi harus hemat tekun dan ulet lo cara ulet betul bebek heko nu ne tayene nu bulone do macam lo kalau kotorannya itu kan dipakai pupuk nih kan kalau bulone tadi yang ngonjilin kuping kan hilang tadi itu jeng ngelene gilen jang lah ngalah kan dona kali nama kami Kakak nunggu bayi dapur di kafe, bos. Oh, nyangkut jadi bos. Untuk sekian janji. Hari ini jam 10 subuh ketemu aliansi. Pompongan meseduh. Ah, kamu ini botak ini wah semakin hari semakin iya. Ini memang lengan kan? Ya lengan ini perlu untuk menjaga kesehatan. Ini lengan kan ini salah satu pilar body. Sekarang. Hey, bos. Tunggu bos mau janji. Janji apa? Loh, kalau janji ya janji harus ditepati emangnya. Saya hari ini jam 10 pagi ketemu di tempat ini jam kuda bening loh iya memang janji kan ketemu jam 10 pagi ini memang sudah jam 10 pagi bahkan lewat boleh tidur gitu hey bos apa? Ngelih jangkrik? Pembeli ini dek ke? Dek bebek meri bebek itu anu meli bebek itu gini nih tak gini orang sabar dalam sastra dikatakan kesabaran itu sangat menentukan umur
kesabaran sangat menentukan wajah kita itu bertahan awet muda. Sabar, masalah bebek, masalah meri itu gampang. Itu kok masalah itu. Kuda pangkuda Pak Bos Cedil mesen bebek, mesen meri. Si malu meri pesan bos. Ayang Jani konon nampak yang orang banyak. Bebek yang dikasih itu. Eh, saya tahu ini, jangan saya dibohongi. Nih, manusia sastra ini. Nih, ukut nih mas sastra gini, masa bebek surudan bango. Pemelin nih bang, pemelin nih. Pemelin si malu nyemak meri konen membayar. Suo nyemak meri, nyemak bebek sebulu-bulu konen membayar. Ntar dulu. Meri itu gimana? Bebek itu yang mana? Sebulu-bulu gimana? Itu harus dipilah. Jangan dicampur aduk. Meri itu bebek ane maruk tumbuh bedik-bedik bulunya, bedik-bedik. Tumbuh jauh. Oh, tumbuh jauh? Bebek meri tumbuh jauh mah gampang. Kalau tumbuh jauh, cemain benang. Langsung jahit. Suo nyemak meri, nyemak bebek sebulu-bulu. Si malu nyemak bebek selam. Suo kita bebek belang kalung. Suo kita bebek putih jambul. Salah sendiri. Saya kan mesen bebek belang. Kok diisi kalung? Rugi dong. Kengken, saya mesen meri. Kok di bang bulu? Bos Cedil. Ya emang. Aden mah dia olah sijel. Peteng-peteng teke nagih bebek belang kalung kelangon kone mecaru. Nah berarti kan suglau kan? Nah lantas kenapa saya dikasih bebek surudan? Jadi pangsim suruh kan? Kayaknya bayar bentipis. Pis itu sak maka angon penebusan tuba bebek itu madang suglu. Bebek suglu? ada anak beli yang barangnya patuh tuh bro. Patuh. Jadi apa mana? Yang apa mana nyemak bebek? Bota mau mana ngadep tuh bebek surudan? Kalau lagi jauh ada anak angon caru tuh. Nuh dan hidup. Ini lebang. Ada apa cecangnya? Orangnya suklo, bos canggurin namanya. Orangnya suklo, bos canggurin namanya. Tetap suklo, padahal tuh bebek surudan. Cangsin setuju. Asal subopi barang membayar berbisnis tuh berarti barangnya nu suklo. Pipis subo ngelebur di pekan-pekan mekejangsin tuh barangnya suklo. Mekejangsin barang sing surudan tuh. Ini cara bebek tuh ada telung ukut angon ngentuk ulian kuang tuh bos. Obden. Berarti yang di pekan takone cang apa mana? Kalau kijo tu Pak Del, anu, naik kalau beli suklo ya. Cang ada unuk itu. Pokoknya cang dari nuntut. Saya akan nuntut kamu. Si nuntut? Nuntut akan saya tuntut kamu. Kok KPK sekalian? Masa sang beli bebek palsu bang? Tu bebek imitasi tu. Bikin. Tuh, konyang tu uli di meri sampai bulu-bulu sampai konyang bebek tu. Sampai cang eran tepokin namunya mone di daun tukar tu cang lebang bebek di tukar deh. Konyang kuyong tu. Kuyong. Bangsa lang petaro bani ini. Duh, adi petaro aja salah. Bangkornong sing puyong tu. Bukti nak, adik kamang. Kamang? Nih, adik kamang. Tengah ini misi baterai tu banyak menguji pek. Tu lagi bebek suklo. Dan mana yang beli dasar sesuatu kaki jauh ke swalayan kalau beli suklo. Bos. Di botak lengah apa bos lengah nih? Sehingga gitu daya nalar dia terlalu dangkal. Jadilah manusia yang penuh makna di dunia ini. Kewah pun ngomong. Bukan kewah, cang aluh ngajaki. Kurangnya ngopak-ngopak dicari. Neng lah kurangnya yang cang botak. Iki lah kurang nungkiang cang opak nak ki opak oh. Kengken. Pengerana ni nak kakon apa? Kini abad hei. Tak kengken kurang si ngopak-ngopak dicari. Tak kento abad matakon. Kok nen sampai cang aku nung kurang si ngopak-ngopak emangnya kurang si nak mengkengken ya cang? Kena aja pakai kengken kurang cang. Adi cang udah nak kon kurang si nak si ngopak-ngopak aking kurang si ya. Selesaikan dulu dong masalah pribadi jangan dibawa ke umum. Ini masalah umum loh. Janji kengken. Kota, cang kau nyemak bebek, ye, kan? Kau nyemak bebek, kau adep, cang. Kalau saya sudah laku ban saya itu bebeknya, akan saya kamu beri kamu uang. Gitu kan? Fair kan? Setelah cek and recheck, saya di rumah, cemplung ke sungai, bebekmu puyong, kan?
bebek mau bulu-bulu, sedino-dino, apa aja padahal itu pokoknya saya sedang saya percaya. Ben sadar liu nak orang tu bebek surudan, orang ki sukle, ben cing orang asal bo mau bayar sukle. Tenan jam lali rasa gelijo doh kal ngali, neh kal ngali sukle, jang tu, doh sukle nak abo mila, sukle tu tetap sukle, nak abo mila, aja kadok-kadok sata angin. Inyok cang uli dini. Akhirnya cangkupes kan somah cangkeng kan pecange. Neng lah kurane ki kan? Kan jelas cini kagene pipis. Yang cang kagene pipis emang gue apa bini lo? Yuhu. Pasar lemo neneng. Bos, pokoknya sing gini gitu. Bang malu beli bebek. Loh. Jangan kan beli bebek. Gadong bebek cang sing lah. Hah? Pembayaran bebeknya. Ah. Kalau jadi pedagang, ingat prinsip ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya, penghasilan sebanyak-banyaknya. Caranya adalah kesabaran tetap dalam prinsip kita menjadi pedagang. Dalam ilmu inovasi. Sabar. Nah, yen ngelah bebek, adep. Yen sing bayar harus sabar. Sabar. Kesabaran itu memunculkan rezeki. Dalam teori inovasi, untuk merubah sesuatu harus dihancurkan, baru diciptakan. Berarti ti ngajak cang menciptakan areal perekonomian yang mantap. Badak bebek ngajak meri muntuk ke dah dia belum jadi pengusaha kapal terbang. Kenapa? Yang bakat cang PCC bos ini, kenapa bakal ngedeanan perusahaan? Jadi ngelah bebek mara sekot ukut, meri mara satu ukut. Nenenan mekejang sebuah bos ngapa jani nung lah siasi sana dapat kekengkan ngangon memberi kamu tuh gede tipot tu adon ting yuk kal tumbuh bungo bungonya mekar kan meri tu bayang kicang 100 meri nyanan tu kalkule konen adon meri dari bebek konen adon bebek muanio yuk kal kau metalu ding lekadang terus ngelekadang bertumpuk dadene berkembang. Oh, berarti you punya investasi sih, Cang. Hei, bos. Jadi karena bos ngembangan usaha, kalau kone yang laku itu, jadi kalian relasi lah. Makanya, bebek ini sudah saya masukkan di website. Apa pada itu? Website tuh. Tuh, nih di Kunyan Sotong itu tuh. Ada koleng-koleng tuh. Ini tuh? Ya! Yeah. Website tuh, nih ada jadi. Ada cara sidang tuh. Ana karo sidem tuh madan semangat. Si website tuh ane aneh karo-karo jani itu aneh ngenak. Klik 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 ngenak. Oh yang sing ngenak mata aja kan klik klik. Nah kene boy ngenak nyana dijual bebek. Gitu. Dodo beli maco dijual bebek. Untung ngungku ye bebek bukan. Nak maman yo bebek. Macam ni cara hari ni pang-pang lah jaga relasi di luar negeri. Di Jawa tu pengunjung ternyata kemang kenap begitu. Ya mak. Jadi mapan tipis saya sembakat jadi tempat. Bukan begitu. Jadi dagang tu nak emosian. Senyum. Bila perlu bungut bebek isi neng prado ya. Prado. Prado pang mel ya laku. Gitu. Oh isi neng mamane kukon ya kote. Nih maro bebek priayi mel boh. Nengil kan ki mamane nengil tak jeliu ki nak ale. Dah maro bebek suklo dan. Isi neng enci deh. Isi enci. Oh. Isi kote. Kote. Boleh sini di boleh. Belum, udah dibuka. Belum, boleh lingkar. Nah di belakang lurus on gitu. Ada pernah yang blok on sih. Peki ke situ orang lagi bebek sih. Ngamah kicik. Ngamah kicik bebek sing. Ben mani akal. Kicik ubuh bebek babi siu. Nah kejap sang orang mengerti. Pasti ngopak-ngopak kurang jadi cari. Nuh ya. Indiana dia nongos bebek kalian main. Andiang jep. Kadung menjanji ngajak bos kecil di restoran bebek. Bakal lagi tipis, soto nenek beli tekel, dan kali ini bebeknya pangsit amat. Cing! Op, Den. Oh. Op, Den. Oh, kengkit. Cing, uyong, Nini. Hah, cing, cing. Kurang cing, jom. Nuh, nunggu si bebek. Ah, cang, kamu. Cing, 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 cing. Cing, cing, jom. Hah? Tipis, cang, bang, lu, inyep, cang. Man, kurang cing, konek lagi. Uci, kalmai. Kurang cing, nunggu si bebek. Nah. Jadi, cang, kamu. Ya. Ngalih. Bebek suklo. Kurang cina ngelah bebek suklo doh. Ngomong-ngomong kurang cina suklo doh. Tenang, jadi cangkak krek. Tunggu.
sebentar. Nah, udah menit. Ya, bebek paling krek tergantung jadi ya nih rame nah antri. Bang sing ragu kalah bebek, bebek ini bisa antri kan? Kita manusia kenapa enggak bisa antri? Pokoknya harus disiplin. Kan gimana? Untuk disiplin tuh harus ragu sabar kan, Re? Begitu juga Ki, harus sabar menunggu. Cek dari biaya bebek itu. Sabar lah, jangan kemau lu. Lari. Nah. Kau lu. Oke, bok kan. Iya. Sekali. Bos sedih ngorek ATM orang 1 menit, ini 1 jam lebih sih dekau. Mari Pak, silakan Pak. Mari silakan, duduk. Kenalkan. Cik Tenang. Hah? Cik Tenang. Oh, Cik Tenang. Cik Tenang. Nama saya Kak Botak. Haya, panas. Panas. Oh, kipas angin belum dipasang. Ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Mau kemana? Gue teli olang. Olang, halo Olang. Bos Cedil. Oh, nih Cek mau mencari Bos Cedil. Oh, Bos Cedil, pemilik restoran bebek ini. Betul. Kalau boleh saya tahu, mungkin ada urusan apa? Bos Cedil pinjam modal. Hah? Pinjam modal? Enam bulan. Ada tamu. Tuh pelayan. Ampun, leng makan lo, ampun. Lo. Sudah lama. Mau makan? Mau minum? Boleh. Mau pesan apa? Tapi gratis. Oh, gratis? Tak bawa uang ya? Oh. Kalau tak bawa uang, jangan kesini. Bawa. Gue bawa. Oh, bawa uang. Bawa. Mau makan apa? Lo beli bisa. Hah? Lo beli bisa. Loh, kalau saya dibeli, siapa yang jualan di sini? Gue sih beli. Gue beli lo. Apa ale beli? Sile malu. Apa? Ini kan sile. Gue bisa maco? Bisa maco nih? Benar mah keluh, saya gak ada ngena aja rumah. Dini megai? Oh, boleh pidang dini megai. Masa sentan tawang beli mulut yang megai dini? Sekat dini megai nyek bahen, no? Aduh, makan. Yang dia nak tadi cip dini tawang beli. Tadi cip. Oh. Tawang beli tadi cip. Tukang cicip. Cicip. Ada masak tukang cicip. Cicup. Ayo ngobane cicup. Eh, beli bidan man mah di rumah makan. Di hotel bagian ku. Oh, di hotel. Bagian ku. Hotel di Jo. Ku. Di hotel. Sing ada sing ada hotel ku. Ado. Amar sing ada tamu ku. We seneng kuku. Oh, we seneng kuku. Apa we? We seneng kuku. Oh, we. Oh, menu. We mau makan. We mau makan. Anak buahnya. Bos Cedil mana? Bos Cedil. Anak muda ngale Bos Cedil. Kalau tak ada Bos Cedil, lo tak boleh entah. Ini asistennya Bos Cedil? Iya, dipecel-pecel. Ya, sing maksud ini. Ini Cik Tenang. Teko ke restoran bebek. Oh, madan Cik Tenang. Akal bertemu ngajak Bos Cedil hari ini pula gitu, Maro. Akal mesen makanan liu. Mirin. Begitu. Oh, nah begitu ngoyong malu dini. Kan geng-geng bong ale bebek goreng. Eh, lo. Paha. Paha goreng. Ini dada. Ini dada goreng. Itu namanya waitress. Hobi. We hobi. Oh.
Ada saya tanya. Hai, Bos Cetil. Sudah lama gak ketemu. Kong, saya lagi neneng kasur. Sini. Ya. Lo sudah lama gak bayar-bayar utang. Utangan begitu. Utang yang mana? Utang lo sudah numpuk, bangkrut gue. Numpuk gimana? Jangan lo, dikasih numpuk, kasih semen kan biar gak bungkat. 6 bulan yang lalu, lo punya utang sama gue 60 juta. Bunganya lo belum bayar. Belum bayar bunga. Aduh. Pokok belum. Aduh, tapi kan sudah. Mana? Gak ada. Lo punya utang banyak sekali. Numpuk. Tapi kan lo gak bayar-bayar, gue bisa bangkrut gitu. Saya kan maunya bayar juga, Encik Ngkong tuh gimana nih. Makanya tenanglah, sabar. Hei bos, sabar. Bos Cetil, dari baru lahir orang ini sudah tenang. Loh, itu makanya ketenangan dan kesabaran itu menjadi kombinasi yang luar biasa. Lo jangan banyak omong. Saya bukan banyak omong. Lo bayar utang bunga 6 bulan lo belum bayar. Ya, selama 6 bulan bunganya kalau dipunuang itu 2 kilo lumayan. Hah? Apalagi kering kan. Ya, bunga uang 60 juta lo punya utang. 60. Oh, jangan begitu. 60 juta kuitansi. Lo tapi ada tanda tangan. Aduh, kapan? Tapi kan enggak begini, sabar. Ya. Orang sabar disayangi Tuhan. Iya, sabar. Cek, tahu nggak sabar? Gue bangkrut. Loh, kalau bangkrut ya harus bikin pembangkit supaya tidak bangkrut. Nggak bisa, lo harus bayar. Loh, bayar? 6 bulan lo nggak bayar utang. Loh, 6 bulan itu kan jelas. Galungan itu datangnya 6 bulan sekali. Lo kan bilang bakal bayar utang 3 bulan. Sekarang sudah 6 bulan lu gak bayar. Duh. Bunganya gak lu bayar. Apalagi saya kan nunggu kering bunganya dulu, baru saya kirim ke pengepul. Loh, gimana? Ini bukan bunga. Loh, lantas tadi apa dibilang? Keuntungan lu pinjam sama W. Bukan bangkrut namanya, buktinya Encik kan sudah untung. Lu gak bayar pasti W bangkrut. Bangkrut tadi kan sudah bilang untung. Kenapa Encik bangkrut gimana? Orang sabar disayangi Tuhan ya Encik ya. Nanti kalau Encik nggak sabar, nggak tenang, nanti bisa kurus ya, bisa diabetes nanti. Lo ya. Banyak omong lo banyak omong. Baik, iki gue bangkrut iki. Lulu itu kalau diatur menjadi sampah, kemudian taruh di servis, kalau dipergunakan itu akan menjadi kreativitas yang menjanjikan. Gua sih bos, ini bukan diabetes.
ini mengidap penyakit kencing manis. Lentak lentut iki. Lentak lentut. Kenapa ada tamu? Saya tidak harus jaga sopan loh. Masa saya kentut gimana? Lo punya utang bilang pinjam 3 bulan. Sekarang sudah 6 bulan. Bulan yang lalu lo bawa jaminan sertifikat bukan atas sama lo, atas sama bapak lo. Loh, tapi bapak saya sudah ngaben kan? Menyerahkan pada saya. Lo. Ya. Makanya untuk mencari sertifikatnya, makanya Encik saya mau peluasan di Balian supaya bapak saya ngomong di peluasan. Bapak saya. Roramo. Roramo, kalau Roramo itu kan turun Laksamana sama Dewi Sita gimana sih? Itu kan Ramayana namanya. Bangkrut weh, bangkrut. Bangkrut. Kalau Ramayana itu kan versinya sebelum Ramayana kan ada Mahabharata dulu. Kan? Ya itu. Nah, dalam Mahabharata itu ada Pancapanawa. Yudhistira. Yudhistira adalah kesabaran bijaksana ya. Kalau bijaksana itu macamnya angkong. Ya nanti kalau tidak sabar akan kurus di mana kakinya. Oh, gila. Pokoknya gimana cara lu kalau bayar? Gue bangkrut. Bayar. Lo jangan begitu. Lo kayak babuang lo, jangan begitu. Ini kayu anu lo, pinggir air ini mahal ini. Ini. Lo bayar. Siapa ini? Bayar. Bentar, sabar. Ini saya lagi ngurusan labo saya ini. Siapa ini nomor bel? Ya sabar sayang. Afif. Gila. Sayang kayak kamu dari mana? Jelas sekarang ini kan? Iya, Mami udah di luar. Udah di luar? Oke, Mami kesana sekarang ya. Aduh, ke di luar. Bayar, gue sita itu. Restoran. Jangan disita, di Rawana aja. Enggak apa-apa kok. Di lelang. Gue lelang, lu punya toko. Lelang itu kan burung yang terbang. Aduh, gimana? Aduh, Papi. Gimana sayang? Udah dikasih kemana-mana. Gimana kamu kok aduh ucem begini ya? Pasti karena mendung ini wajahmu ucem ya. Aduh, gak ada pengaruh sama mendung, Papi. Gimana Mami gak? Aduh, gak ucem sih, Papi. Ucem gimana? Makanya ingat loh, Papi. Ini udah tanggal berapa? Ya, tanggalnya tetap berjalan. Kamu jangan ucem. Kalau ucem itu tambahan sero dan lunak itu kan. Emang rugak. Papi. Ya, gimana Mami? Uangnya kok belum ditransfer sih? Mami itu kan harus ke butik, Papi. Butik? Minggu ini ada diskon besar-besaran, Mami tuh harus belanja. Kan sudah dikirim. Loh, buat sedih. Nanti yang kemarin sudah habis. Siapa ya? Nggak, ini, aduh ini. Loh, istri lo kan lain, bukan ini. Begini, ntar, jangan sana, bahaya, sana. Lo bilang Mami. Kenapa sih, Papi? Bilang Mami, Papi. Nggak, gini. Sabar dong, sayang, gimana? Ini, itu udah masuk kan? Aduh, Papi. Udah masuk, masakin itu cuma dikit. Emangnya banyak? Iya, kalau banyak nanti, kalau ketelan gimana diuluh nanti? Gimana kelenglen? Nanti, kan udah masuk kan? Nggak, ini nggak cukup, Papi. Belum Mami harus ke mall. Lo bisnis bodong ini lo, bos Cecil. Lo, saya bukan bodoh. Bodong, ya. Bisnis bodong. Lo kenal bisnis bodong? Ilegal. Kalau ilegal itu ada pelawak, tak ada yang ketawa, itu ilegal namanya, tengah legal itu. Gue mau tanya ini siapa? Lah ini, ya ini anu baru. Apa maksudnya tuh? Papi, Mami, pipanya mana? Ya pipanya kan lagi di lem gitu kan ya. Anu ini adik saya baru semester 7. Adik, aduh. Gebetan lo. Anak apa? Gebet. Gebet itu kan sate gebet. Kengkeng. Gebetan. Itu sate gebek, Papi. Sate gebek. Loh, jangan bilang sate gebekmu ntar diambil sama dia. Lo transfer duit. Ya, masa transfer batu buletan ya memang jelas uang yang di. Lo bayar utang dulu. Papi punya utang. Bukan, itu biasa. Ini masalah arisan. Arisan tender. Papi lo punya utang sama gue. Bukan. Seperti yang aku bilang tadi. Kamu gimana sih, Mami? Kamu ini. Aduh, bersenyum Papi. Dong. Senyum dong. Yang ngomong tapi jangan nyolek-nyolek dong, Papi. Lo nyolek-nyolek. Daripada celak-celak. Ini omnya Adi.
punya utang bebek ken kak bota. Kok om ini Tapi. Istri saya dong. Oh, istri. Iya. Istri lo lahir di sini lo. Ane tegah enep tuh. Loh, ini istri saya karena belum matang makanya saya simpan dulu. Saya tepuk di sini lo. Bukan jangan. Ini supaya matang. Jadi kan belum matang, masih setengah matang kan, masih belum tasak. Saya simpan dulu. Makanya istrinya saya simpan gitu. Simpanan lo. Bukan. Oh, pantas sampai bangkrut. Kan udah masuk uangnya gimana? Iya, tapi cuman dikit tapi enggak cukup. Dikit gimana, masa beli kutek aja enggak cukup? Aduh, kemarin tuh enggak cukup, Papi. Kalau... cuma 10 juta. Aduh, cukup di mana sih? Hai. Belum lagi beli. Tuh benar, 10 juta kok bisa cuma. Tuh benar. Yang kemarin, yang minggu lalu, yang 25 juta. Aduh, habisin. Aduh, gini, kalau... hari gini loh, Papi. Kalau seorang wanita tanpa uang, aduh, sakit. Masa beli... gitu loh, Papi. Emangnya cita-cita tata-tata, emangnya gimana? Ini kan kalau bedaknya, masa bedak 25 juta? Kalau habis itu ya, ya pamor itu ada limestone aja dipakai bedak, gak apa-apa. Halo, bisa kenalan sama gue? Jangan. Nanti, deg-deg nanti, banyak nanti. Bos, lo... punya utang sama we banyak masih punya uang. Awak jangan begini, jangan. Lo perlu duit uang sama we. Iya, perlu uang sih. We itu apa sih, Papi? We itu berarti awak wewe. Lo perlu uang. We artinya dia we wayah, dia orang wayah. We punya uang. Lo ikut we. Lo jangan. Bos lo bangkrut. Jangan. Dia tidak pakai ikut. Yang pakai ikut kan kita kan. Jadi gini, nah, loh, sejak kapan gigi mami kok ada kerangkanya? Emangnya leh? Papi itu udah lama berhubungan sama mami, masa gigi aja nggak ini? Iya, soalnya ini baru pasang kemarin loh, Papi, 20 juta. Lu nanti kalau habis semuanya. Jangan dipasang kerangkeng gitu, kalau kita mimian gimana kan sosoh ini muan mami gimana? Nggak ada pengaruhnya, Papi. Orang ini lagi ngetren kok sekarang. Ngetren gimana kok gigi diblek-blek ya kawan? Bukan kerangkeng. Apa? Minimalis. Minimalis. Mendingan diisi pamor gimana dong? Gini soal transfer ntar di ATM berikutnya. Tapi janji ya, Papi, ya soalnya besok mami mau ke butik langganan mami ada diskon besar-besaran. Diskon Papi. Itu masalah diskon itu gimana SPP udah? SPP-nya kemarin yang Papi kasih itu masih sisa kan? Jangin. Sisa kan? Malah lepas jadi cowok ini. Jangan dibelanjain. Eh, bos, adiang kan kurang dicari. Jangan ngopak kurang aneh. Bangkrut, weh, bangkrut. Ini, somah teko. Lo, jangan juan dengan berjuan, mai. Itu untungnya si bos, bang, apa bos? Bos, apa aja juan saya, bos? Ani, ini, lantang, kena juan, bota. Oh, demen kena lantang. Ami, adik kalian bebek lo. Kengkeng lima kali awak jadi mulu. Kini nah, paling percaya. Jadi mumpung ada bos Cedil ini ngajak, aduh mami ini ada dia. Dia tak kau langsung mu nyenawang bibih lo mangan. Onet, ulit tuni beli nganti yang ulit dicari tu. Agak lo teko. Ini langsung. Jadi gini mami, dia istrinya dia bibihnya mangan. Nanti mami saya sangi ya supaya mangan. Ya, gitu. Saya maksud nih bos. Ya, gimana? Weh minta kan tolong, weh minta tolong, 60 juta. Bos. Terus 60 juta keng-keng cik ngkong-ngkong ini gimana? Bos, mami juga 20 juta lagi ya. Aduh, bebek saya kan boleh uji mai si warung bos. Bebek nemo sing mau bulu bo mai bebek nemo bulu masih mai ben tak ya jani. Nah jani kan dene bebek nebo mau bulu tu nak bakat bubut yo bugleg jani nya dengung jawab jani antau sampai mau bulu malu na iye kengke sawang ba jani dayan bos. Benar cang seng gaje aja bos. Oleng 1 tahun 3 bulan cang seng mau gaje. Belen bebek ada nak nage, belen pes ada nak nage, belen meni ada nak nage, belen apa be? Jangan. Ya, aduh.
Kamu sebagai chipnya ya, sebagai chipnya harus dibagi rata ya. Kalau sebagai chip harus menyimpan bil-bil dari pelanggan agar pelanggan bos cetil 60 juta. Aduh, itu kan aduh. Apa kalian tunggu di ATM lagi, ATM kita pakai sudah habis, ti harus diisi ulang sekarang. Nanti papi ya akan belikan chip artop baru warna putih, tenang aja. Ya, artopnya udah di sana loh, barusan datang. Ya, yang kemarin 10 artop itu sudah kami kirim. Oke, dong urus artop. Ke Jami itu sudah kirim. ATM itu kan sekolah kejuruan, itu bikin mesin. Itu gimana? Soal saya ngamah, ada mah ngamah nyender. Aduh, di kasar saja. Aduh, sangat kegaran dari ya. Bebek juklau.